Hai, ketemu lagi dengan Aidy Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Angga. Yes. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya yang lagi ngeklik video ini, yang lagi nonton video ini semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Bahagia lahir dan batin. Amin. Dompetnya tebel. Amin. Pacarnya banyak. Enggak boleh. Bisa, kalau pandai dah itu mah gak akan urusan ya. Iya terserah. Kan? Dan pada punya pacar satu tapi diambil orang. Gak cuma jaga pacar orang doang, jaga jodoh orang. Ya kan kayak lagu yang mau kita reaksi ini. Ya gak gitu. Sih? Cukup lagu aja, kitanya jangan ya kan. Iya. Karena kita hari ini mau ngereaksiin lagunya Triswaka. Aku bukan jodohnya. Bisa, kalau gue gak bisa. Bisa. Dan lagu itu dinyanyiin sama Zidane. Yes. Terus sama Anji. Ada Triswakanya juga di situ. Yes. Bertiga nih ceritanya nih. Tempat trending juga nih kemarin. Gue penasaran akhirnya nih. Seperti apa lagu ini dinyanyiin sama Zidane. Sama Anji juga. Triswakanya juga memang. Penasaran akhirnya. Yes. Ya udahlah, langsung aja kita tontonin. Zidane, Anji, dan juga Triswakanya yang lagu Aku Bukan Jodoh. Tapi sebelum itu, buat kalian pengunjung baru di sini yang baru ngeklik video ini, yang tiba-tiba tangannya nggak sengaja nih mencet video ini, ceklik gitu kan. Silahkan pencet juga nih tombol subscribe-nya merah di sini, gratis. Iya, ada di bawah. Tidak ada pungut biaya, silahkan pencet subscribe-nya. Dan toilet, juga... toilet ini banyak 2.000, tapi di sini nggak banyak loh. Kalau mau subrek, kalian jadi subreker aku. Yes. Ayo dong. Langsung aja yuk, kita tonton nih. Jaga jodohnya. Aku bukan jodohnya. Aku penasaran nih tempatnya di mana. Bener, aku penasaran tempatnya di mana. Gila, ini orang napasnya panjang banget nih. Ini awalnya ada rang gak sih lagu ini? Kayaknya enggak deh. Kenapa gue jadi lupa dengerin Zidane nyanyi ini? Musik dulu deh kayaknya awalnya. Tapi ini gila, dari awal. Aku titipkan dia. Kayaknya dia. Kok gak salah tadi seperti itu. Pokoknya dimainin lah ya. Uji banget, ini teruji banget dia. Bisa banget mainin notasi ya kan. Dia lanjutkan perjuangan. Langsung napasnya tuh panjang banget, langsung disambung gitu semua sama dia. Cengkoknya enak banget nih ngeluarinnya. Yes, beneran deh. Sumpah itu cengkoknya tuh kayaknya lentur banget gitu, suaranya buat cengkok gitu kan. Aku titipkan Anji dengan versi Anji, dengan suaranya Anji. Anji mah gak usah dianeh-anehin, suaranya udah punya khas sendiri. Khas sendiri. Ini Anji banget deh cara nyanyi kayak gini gitu. Bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Suaranya, aku suka Anji tuh bagian ujung-ujungnya deh, suka banget aku. Suaranya Anji tuh ujung itu tuh bikin enak banget suaranya. Dipecahin. Asik sih. Aku suka Zidane itu sih, memang main-mainin nadanya. Enak banget sih, dia lentur banget. Yeah. Musikalitasnya bagus sih, memang keren banget musikalitasnya.
nggak asal nyanyi doang, nggak asal ngeliuk-ngeliukin dan suara gitu setiap kan. Setiap improve tuh kalau menurut aku jarang gagal lah ya. Iya, iya, nggak gagal gitu. Nggak gagal, iya bener banget. Gagal. Dan yang pasti tuh ngagetin, improvisasinya tuh ngagetin. Unpredictable gitu ya, kan. Tiba-tiba di tempat yang wow, wow diginiin gitu. Bisa diginiin nah. Gitu sama si Zidane gitu yang yes. Kita nggak nyangka. Paling kalau kayak kita gini yang lumrah-lumrah aja lah improvnya gitu. Aku titipkan dia. Kalau gitu-gitu doang gitu kan improvisasinya gitu. Tapi kalau Zidane tadi aku titipkan dia. Macem-macem dimainin sama dia tadi. Bang Andi, tapi Trigo gak nyanyi-nyanyi ya. Todok nyanyi ya Bang. Iya, harusnya ya. Oh. Penyanyi aslinya turun tangan nih akhirnya nih gemes seru nyanyi sama si Anji penyanyi aslinya cuy berani ya mereka ngimprov depan penyanyi aslinya loh. Wow rendahnya enak banget ya. Rekaman sama live sama. Keren gak yes. Tuh? Rekaman sama live sama. Berarti gak etok-etok suaranya, gak efek-efek. Ya, quality terjaga. Iya, iya, iya. Gak yang pakai auto-tune. Yes. Gak yang dikasih banyak-banyak efek sana-sini, 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 touching sana-touching sini, segala macem. Asli. Suara rekaman sama aslinya enak. Sama-sama enak. Suaranya tuh ada aril-arilnya gitu kan? Iya, tapi kayak vokalis-vokalis band gitu ya. Iya, ada kan? Aril-arilnya gitu ternyata suaranya gitu, kalau ya. Kalau denger-denger benar-benar jeli ya dengarnya. Yes, yes. Itu penonton rame banget. Rame banget, gila. Gila, tapi memang wajar sih ini dua artis yang udah gede. Anji, Triswaka, Zidane bakal menyusul nih. Penontonnya kapan lagi dapat kesempatan kayak gini gitu kan dengan suara bagus, live artisnya langsung gitu kan. Ini dinyanyiin Anji jadi kayak lagu Anji enggak? Iya, kayak lagu nyanyi. Sumpah gue kayak lupa penyanyian. Jadi kayak singlenya Anji. Yes, caranya itu Anji banget gitu. Iya, iya, iya. Enggak dia enggak ngikut-ngikutin cara siapapun. Gitu sih kalau penyanyi yang benar-benar punya karakter sendiri ya kan. Kok langsung kok kayak lagunya Anji aja di sini. Nada tingginya cantik, improve-nya cantik, semuanya liukannya cantik semuanya. Itu penonton berdiri karena heboh atau karena hujan? Gak ngerti gue.
Tapi memang ini semakin memang ke belakang sih, tuh semakin rasa hype-nya tuh semakin naik gitu. Iya, semakin ke belakang ini hype-nya makin naik sih. Aku juga ngerasain di sini. Yes. Keren sih. Lagu ini kan lagunya simpel-simpel aja kan. Yes. Trisuka nyanyiinnya gitu. Simpel. Gak diberat-beratin sama Trisuka, yang penting enak aja gitu alunan. Yes. Tapi dihajar sama Zidane di sini benar-benar. Aduh gila sih, improve-nya benar-benar kayak nggak bisa ditebak guys. Iya. Benar-benar dia tuh punya musikalitas yang bagus. Mm-hmm. Ya. Jadi mainin tuh notasi tuh enak banget. Dari awal dia nyanyi tadi kan kita langsung yang wow gitu kan. Dan improve-nya tuh tanpa keraguan. Iya. Ya. Benar-benar kayak ya udah ngalir gitu aja. Dan improve-nya tuh kayak enggak dipelajari terlebih dahulu gitu. Jadi kayak on the spot gitu lah ya. On the spot semuanya. Mm-hmm. Kelihatan soalnya gayanya ini kayaknya on the spot gitu. Yes. Karena dia ngeluarin improvisasinya gitu. Enggak yang udah belajar tuh sebelum kita improv aja sini. Yeah. Ada sih yang seperti itu, dipelajarin dulu improvisasinya, didengerin dulu improvisasinya seperti apa. Tapi kayaknya ini enggak, semuanya on the spot, spontan semuanya. Uhuy. Kalau Anji udahlah ya, kita enggak usah omongin. Lagu yang itu dinyanyi sama Anji udah jadi Anji banget lah. Yes, gitu. Bener banget. Udah secara, fix gitu Anji banget. Kita udah tahu banget, kita merem-meremnya udah tahu lah. Iya, ini kita ngeliatin Zidane-nya memang aku bilangin enggak kalah sih Zidane sama penyanyi-penyanyi yang udah ngetop ataupun udah lama berkarir di Indonesia di pelatihan musik tuh. Zidane enggak kalah sih. Nafasnya oke. Improvisasinya semua, musikalitasnya oke sih. Keren. Mantap. Mantul sekali Zidane. Kita tunggu abis ini bikin apa lagi sama Trisuka. Masih banyak sih sebenarnya. Yes. Zidane sama Trisuka nyanyi-nyanyi. Mungkin kalian mungkin mau ngerekomendasiin ke kita lagu apa yang enak buat kita reaksiin gitu kan. Boleh kalian komen di video ini. Silahkan. Atau DM di Instagram aku @ndri_kdi atau ke Raiga juga bisa. Yes, @ndri_kdi. Nah, untuk itu buat kalian semuanya yang belum subrek, langsung tombol subreknya dipencet dulu dong. Ya oke, harus lah. Iya. Sama loncengnya juga jangan lupa dinyalain biar kalian gak ketinggalan video apa lagi sih yang bakal next muncul selanjutnya ya. Yes, dan jangan lupa juga di share ke semua sosial media kalian. Yes, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.